Oke, kita blok dulu. Diserang lagi, gila gila gila. Oke, hati-hati. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, jangan kau, jangan kau. Oke, lagi artinya kena, kena, kena. Oke, naik, mantap. Nice, ya. Lanjut. Oke, sip, scrap ya. Ini terlambat. Oke, naik lagi, mantap. Iya, scrap lagi. Pas. Oke, dikit lagi, dikit lagi. Oke, mantap. Sip, naik. Iya, scrap lagi. Pas. Iya, jebol, mantap. Wah, enggak kena tadi sebenarnya. Wow, wow, gila di depan. Iya, naik lagi, kita balas. Oke, ulang lagi. Sip. Pas, iya. Sip, naik lagi, oke. Sip. Pas, enggak keong. Oke, mantap. Naik, sip. Nice, iya, mantap. Pas. Oke, kita blok, sip, naik, mantap. Screw. Nice, mantap. Pas, iya. Ini dia momen yang saya tunggu-tunggu. Oke, mantap. Ulang lagi, naik, mantap. Mantap, mantap. Oke, sobat semua, bertemu lagi di channel ini dan selamat datang kembali ya. Kali ini kita mau main TGM lagi, yang season 3. Nah, ini kita setting dulu untuk susahnya tadi kita buat medium dan rundenya 2 saja, sobat ya. Karena kali ini saya akan melakukan passing lagi untuk karakter yang jarang saya mainkan, sobat ya. Nah, ini kita akan membawa seorang karakter dari Rusia ya. Siapakah dia? Nah, ini dia, Sergei Dragunov. Tapi mohon maaf ya sebelumnya kalau gameplay saya kurang bagus ya, karena kan ini combo-combonya bukan combo-combo notasi yang sering dimainkan oleh para-para pro player. Ini hanya combo-combo receh, sobat ya. Round 1. Fight. Semoga terhibur, sobat. Sip, kita udah masuk battle pertama. Oke, ditangkapnya ini sama Kazuya Mishima. By the way, ini tadi langsung dapat promosi ya. Oke, kita harus menang, sobat. Oke, gak kena, gak kena. Tadi mau saya tangkap sebenarnya. Oke, naik. Iya, mantap lagi. Pasti ya, sobat. Nah, kumpul-kumpul receh kayak gini sebenarnya yang saya mainkan, karena ini bukan karakter favorit saya, sobat. Tapi kita akan coba naikkannya dari dan 2 ini menuju ke rank biru ya. Entah sampai expert atau mentor, nanti kita coba saja. Nah, ini target artnya, sobat. Kena. Oke, mantap. Iya. Pas, mantap ya. Pukulannya ini cukup sadis juga nih Sergei Dragunov nih. Nah, ini ronde kedua nih, kita lanjut lagi ke gameplaynya. Sip, naik, mantap. Kehilangan momen tadi. Ini dihajar nih serangan 5 hits nih dari Kazuya Mishima. Nah, oke. Tendangan berputarnya nih, sobat ya. Seperti prediksi. Iya. Untung cuma 2 kali nih gebuknya. Oke, balas. Wow, cukup sakit tadi ya pukulannya. Oke, ulang lagi. Nggak naik. Oke, sip, naik. Oke, salah combo, maaf. Iya, dikit lagi. Dikit lagi, cepat. Iya, dikit lagi. Aduh, dipanisnya. Iya, dibloknya cepat. Oke, dikit lagi. Mantap. Akhirnya KO dia. Nah, ini kita langsung naik promosi tadi dari dan 2 menuju dan 3 ya. Untuk berikutnya kita lawan Mokujin saja, ya. Ini paketnya sama dengan saya nih, dan 3 juga. Nah, untuk karakter Mokujin ini dia membawa siapa nih? Nah, ini kayaknya Zafina nih, sobat. Nah, betul sekali ya nih, dari gerak-geriknya nih Zafina nih. Orang karakter yang cukup terkenal juga yang di Tekken ini, karena banyak pro-pro yang membawanya ya, sobat ya. Dan kobonya sakit loh. Oke, ini lanjut ke gameplaynya. Masih saya juga bisa lang. Oke, naik, mantap. Sip, scream dia. Iya, nah, kayak gini aja soalnya kombo-kombo yang akan saya mainkan, karena harus dimaklumi ya mainnya nggak pakai gamepad. Oke, dan langsung KO tadi Mokujinnya. Round 2. Ini ronde kedua. Wow. Iya, niatkan lagi nih. Ini siapa, bawa siapa nih? Bukan bawa. Nah, ini taekwondo nih. Untuk style taekwondonya nih, ini wow dong atau baik dosa nih kira-kira. Oke, kasih jawab serangan. Oke, skill ya, mantap. Sip. Terpanis. Oke, kita coba naikkan nanti ya. Diblok. Oke, kita blok dulu. Diserang lagi. Gila. Oke, hati-hati. Dikit lagi. Dikit lagi, jangan kau, jangan kau. Oke, lagi artinya kena. Aduh. Terkena serangan low, coba. Kalah, saya suka. Nah, ini final round-nya nih, sobat ya. Oke, jangan sampai kalah ya. Seperti video Lee Wulong kemarin. Oke, naik, mantap. Nice, ya. Lanjut. Oke, sip, scrap dia. Mantap, combo wasitnya. Nggak sempat lagi, sobat. Nah, ini bawa king nih. Pasti ini bawa king, ya. Sebagai king nih, kayaknya. Ini kalau lihat gerak-geriknya, oke.
Dikit lagi nyawanya habis. Oh, nggak kena tadi kita tangkap. Dikit lagi. Ah, super mantap. Nah, inilah pukulan grappling-nya ya dari Dragunov tadi. Wah, saya suka banget sobat, karena brutal ya sobat. Oke, lanjut lagi ke battle selanjutnya nih. Saya akan melawan Paul Fenwick ini. Nah, ini yang harus diwaspadai dari Paul Fenwick ini yaitu tadi tinjuannya sobat. Wow, promosi. Tinjuannya tuh sangat sakit sobat. Oke, kita serang kakinya dulu. Oh, nah ini dia. Nah, ini tadi tinjuannya sangat sakit tadi. Dan juga menyebalkan sobat. Ini masih level medium, tapi ini CPU-nya nih sudah cukup OP nih sebenarnya. Padahal belum ultra hard loh. Oke, naik sekali dia, mantap. Terlambat. Oke, naik lagi, mantap. Iya, sekali lagi. Pas, oke, dikit lagi. Oke, mantap. Oke, dia. Round 2. Nah, ini ronde kedua nih. Langsung lanjut aja, udah naik, mantap. Iya, sekali mantap. Gak kena tadi ya, combo wall hit-nya. Di punish-nya. Oke, mantap. Sip, naik. Iya, sekali lagi. Pas, iya juga, mantap. Lanjutkan. Oke, mantap. Dikit lagi. Masih bisa nyerang ya, hati-hati. Naik, gila. Jangan sampai kalah nih. Iya. Cukup menangkan juga nih ya. Dan kita udah naik rank nih ya, ke rank yang biru nih. Cukup seru juga nih pertarungannya ya. Style dari Dragunov ini cukup mantap nih sobatnya. Tapi saya belum lihai bener nih mainnya, karena kan kombo-kombonya masih kombo-kombo yang bukan medium ya. Nah, ini udah battle lagi, ini lawan terus Irvin ya. Oke, hati-hati buat Irvin ini, sang master Muay Thai ini. Hati-hati nih sobat. Gak kena tadi. Oke, hati-hati. Gak kena. Sip, naik kombo aja. Oke, mundur dulu, hati-hati. Masih kena, serangan 3 hit. Oke, hati-hati, dikit lagi. KO. Dibuatnya, kita kasih serangan low aja ya, sebabnya kalau sekiranya serangan high dan medium tuh diblok terus. Oke, naik, mantap. Mantap, lanjut lagi. Pas, oke. Mantap, sobat. Gagal tadi. Sip, naik lagi. Asia. Kakak dia sekarang sih, mantap. Oke, lanjut lagi. Sip, dikit lagi. Dan KO ya, sama-sama terkena serangan. Terjungkal ya. Dan ini kita lanjut lagi ke battle selanjutnya. Ini lawan Nina William aja ya, karena makasnya biru juga nih, expert. Ini cukup seru juga nih, sobat. Seorang assassin ini ya. Saudari dari Anna William ya, Nina William ini. Oke, langsung kita buka dengan sangat 3 hits. Oke, naik lagi. Langsung ke muskri, mantap. Iya, mantap ya. Oke, lanjut lagi. Patahan lehernya nih, hati-hati nih. Wah, nggak kena tadi sempatnya. Gila di panik. Iya, naik lagi, kita balas. Kehilangan momen cepat, hati-hati. Guys. Oke, akhirnya. Round 2. Ini nanti kedua ini harus menang nih sobat. Sip, naik. Kita buka dengan serangan pembukaan yang cukup seru. Dan ini kita masih berlanjut battle-nya. Wow. Oke, hati-hati, tablok dulu. Sip, naik. Aduh, telat. Oke, naik, mantap. Sip. Iya, dikit lagi. Iya, mantap. Oke, dikit lagi. Kayaknya udah-udah ya sobat ya. Serangan terakhir itu kita kasih serangan low aja tuh. Dengan darahnya tinggal dikit. Oke, naik lagi. Mantap, lanjut. Mantap. Dibalasnya, dipanisnya lagi. Sip, kita balas lagi. Iya. Gak kena. Aduh, sakit ini tuh. Gak kena lagi. Oke, kita naikkan. Aduh, salah combo sobat. Oke, dikit lagi. Kita kasih combo basic aja sobat ya, serangan yang biasa. Iya, 3 hits tadi cukup untuk membuat Nina KO sobat. Dan untuk battle selanjutnya nih, kita lawan Marduk saja ya. Oke, lawan Marduk kali ini. Nah, ini pangkatnya mentor nih. Sip, naik. Oke, sip, scrape dia. Iya, mantap.
Benturan. Oke, mundur dulu. Sip. Nyelak tadi walaupun masih kena juga serangannya. Gak nyampe tadi. Langsung di punish-nya. Di bloknya. Oke, naik, mantap. Kita kasih kombo seperti biasa. Iya. Pas. Benturan lagi. Dan KO, sobat. Round 2. Ini ronde kedua, sobat. Lanjut lagi. Oke, mantap. Nah, pukulan kayak gini, sobat. Sip. Gak nyampe tadi. Wah, di punish-nya. Gila. Oke, untung gak selesai tadi kombonya ya. Nah, levelnya masih level medium, sip. Kita berhasil mengalah. Oke, berhasil kita cancel. Oke, panis. Aduh, salah combo, sobat. Oke, ulang lagi. Sip. Pas, iya. Sip, naik lagi, oke. Sip. Pas. Gak keo. Dikit lagi. Oke, keo juga dia. You win. Lanjut lagi kita menuju ke battle ketujuh ya nih. Wah, langsung naik promosi nih sobat ya. Oke, naik. Sip. Iya. Oke, mantap, lanjut lagi. Sip, one hitnya cukup keren. Di punishnya gila, hati-hati nih. Sakit banget tadi. Iya. Oke, kita blok dulu sementara. Sip, kita naikkan. Aduh, kepepet dinding dia. Laki dia. Oke, hati-hati, mundur dulu. Sip, naik. Aduh, ini teknik ninjutsu dari Raven ini memang keren banget nih. Hati-hati nih. Oke, kita balas. Harus menang nih, sip. Iya, gak kena. Oke, ulang lagi. Mundur dulu. Sip, lanjut. Oke, mantap. Masuk tadi serangannya. Hati-hati dulu. Oke, naik. Aduh, kehilangan momen. Oke, lagi. Dan kita kasih serangan lo ya, seperti biasa. Langsung KO ya. Nah, ini final roundnya nih harus kita menangin ya, biar kita bisa langsung naik rank. Oke, udah naik dia. Oke, screw. Pas, ya mantap. Ulang lagi. Gagal tadi. Oke, mantap. Naik, sip. Nice, ya mantap. Pas, ya mantap cepat. Keren. Wow, hati-hati tadi. Harus waspada nih. Oke, dikit lagi. Oke, dikit lagi. Kenapa nih saya? Gila, dikit lagi. Oke, kita kasih rakyat up. Ini harus kena. Ditepis. Oke, mundur dulu. Akhirnya ya. You win. Nah, ini rank kita udah mentor ini, right? Kita lawan Lily the Rocherov ya. Ini sang rival dari Asuka Kazama nih kalau menurut story-nya, sobat ya. Ini pakainya expert ini. Dan ronde pertama udah dimulai. Oke, kita coba untuk melawan ya. Oke, kita blok. Sip, naik, mantap. Screw. Nice, mantap. Asia. Ini dia momen yang saya tunggu-tunggu. Oke, mantap. Ulang lagi, naik, mantap. Mantap. Gila. Oke, dikit lagi. Oke, saya udah cukup paham ya mekanisme dari Sergei Dragunov-nya walaupun sering keteteran juga, kan. Karena mainnya nih nggak pakai gamepad ya. Dan juga bukan karakter favorit saya, tapi untuk saat ini sudah cukup tahu lah saya. Jenis combo ya walaupun hanya receh ya. Harap maklum pokoknya. Oke, ngelak, sip, mantap. Dikit lagi, naik, sip, nice. Mantap. Dan KO dia, iya, sobat. You win. Oke, untuk battle selanjutnya ini kita lawan Law ya, ini Marsha Law ini temannya Paul Fenix ya. Makanya sama-sama mentor. Oke, udah kita buka serangan tadi. Oke, di bloknya. Serangan 3 hit dari Law. Oke, naik, mantap. Sip, nice. Jebol. Nah, ini saya suka banget nih properti yang bisa jebol kayak gini, Pak. Oke, lanjut lagi. Sip, naik, mantap. Oke, kita pepet ya. Gantian saya nih, pepet. Iya.
Di palisnya tadi, oke, naik, mantap. Aduh, gak kena. Oke, sip, naik, mantap. Oke, screw. Pas, iya, dikit lagi. Mundur dulu. Iya, masuk serangannya, cepat. Round 2. Fight. Oke, naik lagi. Wow, kelihatan. Oh, di bloknya. Oh, di blok lagi. Oke, sering jual jisangan. Sip, naik, mantap. Oke, nice, mantap. Pas, iya ya. Terus juga, cepat. Oke, akhirnya. Iya, mantap. Dikit lagi. Oh, di bloknya. Di blok lagi. Kita kasih serangan lo ya, seperti biasa. Nah, untuk battle selanjutnya nih, kita lawan Devil Jin ya. Siapa tahu langsung naik rank. Nah, ini mentor juga pangkatnya, cepat. Pangkatnya mentor ya, battle ke-10 nih. Oh, ya betul ya. Langsung nih dipromosikan. Oke, harus bisa menang nih. Sip, scrape ya. Terakhir jangan membuka. Oke, lanjut lagi. Sip. Oke, tepat terus maksudnya. Iya, mantep. Di panisnya. Oke. Hati-hati. Sip, dikit lagi. Dikit lagi. Oke. Round 2. Nah, ini lanjut ke ronde kedua. Fight, oke, naik, mantap. Gagal ya. Gagal kombonya, sobat. Oke, kakinya sakit. Dikit lagi. Oke, sobat, KO akhirnya. Wah, ini seru juga nih, battle kali ini. Tapi kita exit dulu ya, karena HP saya udah panas banget ini, sobat. Dan segitu dulu ya, gameplay dari saya. Like jika Anda suka dan jangan lupa untuk aktifin notifnya biar dapat update terbaru dari channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan, sobat.